Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai teman-temanku. Video kali ini aku bakal ngajak kalian semua ke free day di Jakarta. Aku sekarang perginya sendiri, soalnya ya gak apa-apa, pengen sendiri aja. Oke, let's go, kita pergi sekarang ya. Ikutin perjalanan aku dari awal sampai akhir. Dan kalian harus nonton video ini dari awal sampai selesai, oke? Ini udah pagi banget, aku pergi jam 6. Soalnya aku kalau subuh-subuh itu kayak maget gitu loh. Ya itu orang udah banyak pergi, nanti kita lewatnya di GI aja. Dari GI langsung ke Bundaran HI, habis itu langsung ke Monas insya Allah. Hai guys, aku udah deket GI. Ini orang pada jualan, aku mau beli makanan dulu. Kalian bisa lihat, rame banget. Guys, jadi aku duduk-duduk dulu di Bundaran HI. Jadi habis ini baru lanjut ke Monas. Insya Allah, kalau aku nggak capek. Tapi kayaknya aku lanjut sih. Soalnya aku tadi beli makanannya. Enaknya itu duduk di Monas, guys. Pagi-pagi kayak gini. Ini orang lumayan rame, rame banget. Insya Allah video ini bakal aku upload besok. Soalnya kalian pasti rada-rada bosan yang ngeliat video aku yang kayak tutorial dulu. Aku udah lama juga sih gak ngomong di YouTube aku. Finally aku ini jalan ke Monas. Rame. Tapi gak ada yang kenal guys, beneran deh. Terus aku bawa makanan aku tadi beli rujak. Aneh gak sih kayak pagi-pagi beli rujak, damn gede banget buahnya. Terus beli kayak risoles gitu. Lumayan lama juga guys ke Monasnya, ini aku masih ibaratnya kayak setengah perjalanan lah ya. Nanti aku bakal nongki-nongki dulu di Monas duduk. Udah deh. Cuaca agak mendung loh guys. Beneran deh.
Guys, kita udah nyampe Monas, ini tinggal nyari tempat buat duduknya. Ini yang lumayan deket sih sama tubuh Monasnya, gak sih? Akhirnya nyampe juga. Tapi masih jauh. Sampai di Monas guys. Ini aku jogging sambil belajar. Pada nanya kan kenapa sambil belajar kak? Iya soalnya aku pagi ini ada kelas nulis. Jadi sambil duduk-duduk di sini aku ngeliatin telegram chat dari apa narasumbernya. Jadi sekarang aku itu pergi itu sendiri tadi kan dari kos. Lanjut ke Bundaran HI, habis itu baru ke Monas. Nah, ini aku duduknya sendirian, guys. Aku mau ngabisin makanan aku. Ah. Kali nyamuk sendiri. Aku enggak tahu udah lama enggak ngomong ya. Soalnya beberapa minggu ini kan aku uploadnya selalu kayak tutorial hijab. Terus tutorial bikin video, bikin thumbnail YouTube segala macam kan. Nah sekarang itu aku kepengen ngomong-ngomong aja sih di apa di YouTube aku. Tapi ini suasananya mendung. No. Hujan. Jadi guys setiap hari Minggu itu di Jakarta selalu ngadain Car Free Day. Artinya ya bebas kendaraan gitulah, jadi emang khusus buat jogging maraton itu pagi-pagi dari jam sebenarnya dari jam 6 sampai jam 10 itu emang gak ada kendaraan kecuali bus Trans Jakarta cuman satu itu doang dan itu tiap hari Minggu. Rute perjalanan orang buat coffee day itu buat jogging dari biasanya itu dari Sudirman, Bundaran HI, Monas. Jadi yang aku tahu sih itu ya kebanyakan rute yang dijalani sama orang-orang yang jogging maraton coffee day gitu lah. Ini aku udah semangat-semangatnya bangun subuh-subuh, enggak bangun sendiri sih, tapi dibangunin. Thank you yang udah bangunin aku. Terus ya, sebenarnya aku jogging itu udah dari niatnya itu dari 3 minggu yang lalu. Tapi bukan 3 minggu, udah 1 bulan. Tapi karena ada halangan gak jadi. 2 minggu kemarin itu bukan halangan yang itu sih, tapi aku bangunnya telat. Kayak bangun itu baru jam setengah 6 kurang itu baru bangun. Aku tuh paling males misalnya kalau pergi udahnya rumah belum beres itu aku males banget. Aku biasanya kalau jogging ya enaknya perginya itu jam 6 itu udah OTW. Udah baliknya jam 8 atau jam 9, jam 9 gitu kan. Itu kenyangnya udah gara-gara kayak nyapu, cuci piring, beres tempat itu segala macam itu udah. Jadi kayak kalau pergi itu aman gitu nggak sih? Kalau belum beres itu kayak ada yang ini aku belum selesai, ini belum aku selesai gitu guys. Setengah aja aku ada kelas, sebenarnya ada kelas nulis, tapi ya aku nyambi ngeliat materi sama menikmati jogging aku pagi ini. Tapi sayangnya hujan, tapi nggak deras juga sih. Tadi itu aku sebenarnya setel alarm jam berapa ya? Jam 4:30 atau jam 4. Tapi nggak kedengeran, soalnya aku lupa volumenya kecil. Aku lupa nggak nyetelnya kemarin malam. Itu guys. Oh ya, next time kalian mau aku bikin video apa? Oh iya, ada yang request ya bikin video kayak challenge gitu kan, tutup mulut tapi harus ada temennya. Sementara aku di Jakarta, ibaratnya kayak dikontrakan itu kan aku sama kakak aku. Nah, aku kan sih ngurusin si Dede, jadi belum bisa guys buat video challenge gitu. Insya Allah dalam waktu 2-3 bulan ini aku buat ya kalau udah ketemu sama adik aku. Intinya gitulah, pasti aku buat tapi bukan belum sekarang ya guys, soalnya
ya kalian paham kan aku kayak sendirian gitu kan di kontrakan. Soalnya aku kalau ngajak kakak aku nggak mungkin, dia lagi hamil juga. Terus kalau kakak aku ikut pasti si Fatih, anak kakak aku atau anak aku itu juga ikutan, jadi nggak bakalan lancar gitulah. Tahu lah ya anak kecil umur 3 tahun kalau lihat kita sibuk dia lebih sibuk. Aduh guys, ini hujannya makin deras banget. Pas mau pergi tadi itu mendung. Nah pas di perjalanan mendung, pas nyampe Monasnya hujan, dan ini benar hujan. Hujan. Aduh udah nggak tahu, aku nggak tahu mau ngomong apa. Ya Allah, dia ngaco banget sih. Ya Allah, kalian yang nonton video aku jangan pernah bosen ya. Kadang walaupun aku terkadang membosankan gitu, tapi kalian nggak boleh bosan nonton video aku. Aku tuh nggak ngantuk guys, ini tuh sebenarnya masih pengen jalan-jalan keliling, tapi karena hujan. Ini aku duduk di bawah batang pohon, masih kena hujan ini. Tapi guys, aku tuh emang pengen sih kayak bikin challenge-challenge gitu bareng temen. Ya bareng siapapun gitu, pokoknya bareng dua orang atau lebih. Tapi posisinya kan aku kayak sering sendiri, emang kayak rata-rata sendiri bikin vlog, bikin apa gitu sendiri kan. Nanti insya Allah kalau ada temen aku bakal bikin vlog bareng teman-teman aku. Atau adik aku, atau misalnya sometime misalnya aku pulang, ya udah aku bikin vlog sama dia. Itu pasti seru banget sih, rame soalnya kan. Pokoknya kalian stay tune terus di akun YouTube Hujan Jelas. Oke. Lebet banget. Deras banget hujannya. Beneran deh. Oke guys, karena hari hujan dan aku tidak bisa melanjutkan vlog aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye.